Puji Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini kita mau dasari kehidupan kita lewat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini terambil di dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayat 2 sampai ayat yang ke-4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, seringkali kesesakan terjadi ketika kita menghadapi permasalahan dan pergumulan yang berat di dalam kehidupan kita. Tempat perlindungan itu memiliki makna yang sangat penting dan berarti bagi setiap kita yang sedang menghadapi kesesakan akibat permasalahan dan pergumulan yang berat dalam kehidupan ini. Karena di tempat perlindungan itulah kita mendapatkan keamanan, kekuatan dan perlindungan dari setiap permasalahan dan pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menurut pemazmur, tempat yang paling aman sebagai tempat perlindungan itu adalah Allah kita. Sebab Allah itu sebagai penolong di dalam kesesakan. Dan hal itu firman Tuhan katakan sangat terbukti. Jadi perlindungan yang sejati itu adalah ketika kita mau berlindung kepada Tuhan. Bukan kepada kekuatan manusia. Bukan kepada segala kecanggihan yang dimiliki oleh manusia. Sebab perlindungan yang disediakan oleh dunia ini, perlindungan yang disediakan oleh manusia itu terbatas. Sekuat-kuatnya perlindungan yang disediakan manusia itu masih bisa diterobos oleh musuh-musuh yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Tetapi puji Tuhan, pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan ini, maka kita mengetahui bahwa perlindungan yang sejati itu adalah di dalam Tuhan sendiri. Nah, ketika kita mau berlindung pada Tuhan, maka seperti yang firman Tuhan katakan tadi, perubahan apapun yang terjadi itu tidak akan menakutkan bagi kita yang mau berlindung kepada Tuhan. Mungkin bumi bisa berubah, ya seperti firman Tuhan tadi katakan, bumi berubah. Ya, di dalam firman Allah yang hidup dikatakan bumi hancur berantakan. Di mana juga bisa situasi berubah. Ya, kita lihat saat-saat ini keadaan kondisi situasi yang terjadi. Ada begitu banyak perubahan-perubahan yang mungkin mengagetkan bagi kita. Baik itu dalam hal ekonomi, baik itu dalam hal politik, ataupun ya keadaan-keadaan alam yang bisa saja sewaktu-waktu berubah. Bahkan dikatakan bisa saja gunung itu goncang atau roboh ke dalam laut. Artinya ada satu perubahan besar yang terjadi. Dikatakan ada keributan seperti air laut yang ribut dan berbuih sehingga geloranya mampu menggoncangkan atau merobohkan gunung. Nah, ini adalah situasi-situasi yang saat ini mungkin sedang kita alami. Ada begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Ada begitu banyak keributan-keributan yang mungkin kita saksikan, mungkin kita dengar saat-saat ini. Tetapi mari, sebelum perubahan atau goncangan itu semakin besar terjadi, mari biarlah kita mau tetap senantiasa berlindung kepada Tuhan. Ketika kita mau berlindung kepada Tuhan, maka Tuhan adalah tempat perlindungan yang benar-benar memberikan rasa aman, rasa nyaman,
rasa damai di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur pasal yang kelima ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ketika kita mau berlindung kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Sukacita seperti apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Tadi kita baca di dalam Mazmur 5 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Di situ dikatakan kita boleh mengalami sukacita ketika kita berlindung kepada Tuhan karena ada berkat. Karena ada anugerah Tuhan yang senantiasa memagari kehidupan kita. Bahkan kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam setiap musim-musim kehidupan kita. Nah ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita mau berlindung kepada Tuhan, maka kita boleh mengalami sukacita. Kita boleh alami sorak-sore karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh memberkati setiap kita yang mendengar dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan saat pagi hari ini. Kalau kami boleh ada, kami boleh menikmati kehidupan ini Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami, tetapi itu oleh karena kebaikan Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu yang senantiasa limpah di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan pagi hari ini boleh mengingatkan kepada kami. Untuk kami boleh tetap senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Untuk kami boleh tetap senantiasa berlindung kepada Tuhan. Karena perlindungan daripada Tuhan adalah perlindungan yang sejati dalam kehidupan kami. Dunia bisa memberikan perlindungan, tetapi perlindungan yang diberikan oleh dunia ini tidak menjamin kami boleh alami damai sejahtera, kami boleh alami sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu pagi hari ini boleh memberkati, menguatkan setiap kami yang mempercayai Engkau. Terima kasih, pagi ini juga kami berdoa buat pekerjaan Tuhan yang ada di gereja lokal kami. Kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala kami. Kami berdoa buat para staf gembala yang ada, para pengerja, para diaken, serta pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Kiranya Tuhan tetap senantiasa mempersatukan hati kami, mempersatukan visi kami untuk kami boleh melayani bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Umat-umat Tuhan yang saat ini mungkin mereka sedang menghadapi permasalahan pergumulan yang berat dalam kehidupan mereka, biarlah mereka boleh belajar dari kebenaran firman-Mu untuk mereka boleh tetap senantiasa percaya kepada Tuhan. Mereka mau senantiasa berlindung hanya kepada Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang menjadi batu karang yang teguh. Engkau yang menjadi tempat perlindungan kami yang sejati di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bangsa negara kami juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Para pemimpin bangsa mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada aparat-aparat yang terendah sekalipun, roh hikmat, takut akan Tuhan, kebijaksanaan daripada Tuhan menyertai setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh alami kemajuan yang daripada Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga kami boleh melihat kesejahteraan bangsa ini boleh menjadi kesejahteraan bagi setiap kami, umat-umat Tuhan juga yang ada. Terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami sambut hari yang baik, hari yang penuh keberkatan ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya. Haleluya. Amin.